nyanyian-nyanyian dari para supporter yang hadir, tendangan terjepret! Gol! Serangan pertama dan juga aksi yang kedua dari Ceria tanpa ada yang jaga, tanpa dengan mudah, dengan penuh perhitungan, Ferreira dekat, tanpa bisa dijangkau, tidak ada yang Kayak kali ini, berbahaya lagi kita lihat Ferreira, cutback jepret! Luar biasa dari Ferreira, indah sekali hal yang melengkung ke pojok, ke tiang jauh, dan empat pemain sebetulnya dari Arema mencoba menghalangi, mencoba mengganggu, bekas silu mungkin. Awan dan kali ini serangan lagi berbahaya, jep, lama, jepret! Tapi ternyata tetap pas, meresahkan gol ya! Kali ini dia, setelah mencetak gol, Ferreira Teja Pagualam, jep, jep, gol! Terlebih dahulu jatuh ke arah tengah, tetapi Bryan Ferreira memilih. Baik, kali ini Bryan Ferreira lepas dengan offside. Bryan Ferreira dan jauh! Kita saksikan membiarkan Swilly berhasil mencetak gol bagi PSM Sleman. Dan juga umpan crossing yang begitu apik di antara dua kaki lawan, kita lihat dan ya, berada di antara dua kaki umpan dari Bryan Ferreira. Bola sekarang ditujukan ke depan. Berbahaya, gawang kosong kita lihat kali ini. Yevhen, jebret! What a hit! Position seorang Wahyu, Trindugroho. Serangan cepat kita lihat, dibangun oleh Irkam tadi. Bryan jebret! Ya ampun! Aris, betul. Luar ya! Dari tendangan Bryan. Kecepatan dimulai dari Irkam tadi di lini tengah. Kemudian penetrasi Aris Tuarea. Terjatuh-jatuh dia ke ruang kayu di jabret. Dari kanan Okajon kepleset, diambil Purwakayu di. Iya, sangat jelas tidak. Karena ada terlambat tadi. Terus di ruang tuh. Bryan Ferreira dan kita lihat ke Bryan Ferreira kepada Yevhen. Asis yang diberikan Bryan, ini adalah asis kami, bagus, cerdas. Tidak mengirimkan umpan silang ke tiang jauh kepada Yevhen. Masuk dari area kotak penalti, Irkam kepada Haris Tuharia dan gol! Surabaya kembali bagi PSS Sleman. Kita melihat begitu cepat serangan yang dibangun lolos dari kawan muda yang dimainkan Mila tadi mengirimkan untuk PSS Sleman, angkat jatuh! Bola. Ya, umpan terobosan atas yang juga sangat baik, melesat langsung ke pojok Kaputra. Kita lihat bagaimana kontrol sangat baik, kemudian juga tindakan yang begitu teruk. Ten adalah jangan coba pemirsa, ada di Ladia, Yevhen Burkafili! Menjadi 2-1, sebuah nafas dapatkan oleh PSS Sleman. On Rendra dengan gol ini ya, dengan eksekusi penalti yang sangat berkualitas dari seorang striker. Untuk dari Kaputra, karena ditiupkan ancang-ancang Bryan Ferreira berpindah baik sekali, cukup tenang, cukup dingin pengambilan, mampu pojok kanan dari Ben Busten kali ini ya, tidak offside, apakah itu? Ini Yevhen Burkafili kembali ciptakan gol untuk PSS Sleman ya. Yevhen ahoy, cantik. Ayo, bar. Tengah.
Pergantian pemain dari komposisi pemain nomor 32 Brian Pereira masuk nomor. Saudara-saudara, lepas sendirian, pendek saja. Selamat untuk PSS Sleman. Blocking ketika ada pergerakan dari seorang Irham yang baru saja dimasukkan. Ini dia, Irham memberikan assist untuk seorang Saimim. Gol! Gol, saudara-saudara. Nomor 15 Rangga Muslim, ahoy. Nah, saya ulang. Oh, cantik sekali true pass di sana di dalam kotak penalti. Bayern Pereira. Dan ini dia pemirsa, Irkam, Jahrul Mila, Irkam. Umpan yang diberikan Jeffrey Kurniawan dan ya quick free kick ya, seperti memberikan asis luar biasa, tendangan melengkung tadi ada deflection yeah. Tadi bola liar dan dengan Kuseri Hariudo umpan kembali pemirsa, kecepatan yang dilakukan Kuseri Hariudo, oh bahaya, Rangga Muslim, oh apa yang terjadi, dan gol Yevhen Bokas Fili bagi Yevhen PSS Sleman. Yudo di sini bagaimana dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, akhirnya bisa mengirimkan cutback tadi, walaupun tidak dari Yevhen Bokas Fili ya, akhirnya memenangkan, mencuri kesempatan pertama untuk menyelesaikan bola scrimmage. Kali ini bola dikuasai, kita lihat pemirsa, oh bahaya, Yevhen, gol! Mengakhiri pertandingan di sore hari. Masih ini saya pikir bagaimana Bayangkara FC yang fokus untuk mengejar ketertinggalan tadi jauh, dan crossing yang sangat baik tadi. Dilepaskan oleh Wahyu Soekartens. Widumanto, oh Bata tangkatkan bola, sundulan yang baik sekali, ahoy! Yevhen Bokas Fili, ini adalah gol kedua melalui sundulan kepala yang diciptakan. Manis, ahoy, umpani kita lihat. Tidak bisa membuat gawangnya. Hanya bisa berdiam diri saja di sana. Oh, bagus sekali. Sebelah kanan, masuk, menerobos. Wow, jepret! Kecolongan, Jeffrey tidak terkawal, iya tidak terkawal, menutup pergerakannya dan luar biasa dari sudah dilakukan, Jeffrey! What a goal, what a free kick dari Batatano. Iya, kelengahan para pemain belakang Persebaya, baru di belakang, tapi Tuaria dengan jeli berhasil menanduk bola. Dia jeli sekali lagi Bokas Fili. Ampun. Menunjukkan ketajaman. Tapi sebetulnya masih ada dua pemain Persebaya. Tapi dua-duanya dapat dilewati oleh Bokas Fili. Kita lihat bagaimana gocekan kanan dan tidak pakai dribbling lagi. Iya. Langsung.